program Pascasarjana hingga sekarang. Kata beragama dari Universitas Prof. Dr. Mustopo adalah mengandung historis. Sekitar tahun 65, pada saat itu Pak Mustopo yang juga merupakan orang terdekat dari Bung Karno dan sudah mendirikan universitas ini, tentunya kita tidak lupa pada peristiwa G30S PKI, di mana pemberontakan PKI itu menyebabkan bangsa ini pada kemunduran. Tentunya beliau secara tegas menambahkan kata beragama di belakang universitas ini dan sudah diakta notariskan.